Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Yo, minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Dan hari ini, di hari yang spesial ini, kita akan review config terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4, yaitu config Celebgram Ribbon 2 by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan GKMLMC 8.4 dengan config Celebgram Ribbon 2 by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user GKM pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita cek kamera 2 api terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya. Sudah aktif semua, dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Lalu untuk device-device terbaru atau HP-HP terbaru, kalian bisa menggunakan aplikasi alternatif untuk mengecek kamera 2 api di device kalian sudah aktif atau belum, seperti aplikasi kamera 2 prop. Nah ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api di device kita masing-masing. Nah di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri, kamera 2 api saya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan setarchiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita masuk ke dalam file manager kita. Kemudian di sini kita langsung menuju ke folder downloads ya. Ini dia, kita klik, dan ini dia untuk bahan-bahannya teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada LMC 8.4R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Oke, jadi teman-teman diperhatikan ya, ketika kalian mendownload aplikasinya, pastikan kalian pilih yang atas sendiri F1.apk untuk formatnya ya, sama seperti yang saya pakai saat ini cuy. Oke, yang kedua di sini ada Celebgram Ribbon 2.zip, itu adalah file config-nya cuy. Jadi yang pertama langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke settingan, kita menuju ke more settings. Kemudian di sini kita pilih menu config setting ya, ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas. Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang
akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting ya. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya cuy. Celebgram Reborn 2 ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada config dengan level kamera 2P yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Dan di sini ada config AUX dan ada config non-AUX, yang di mana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2P masing-masing device kita. Nah, seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian aplikasi kamera 2 prop, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya ya. Dan di sini saya pilih semua seperti ini karena ini saya praktekkan hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin, kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita cari folder yang namanya LMC8.4 ya teman-teman. Ini dia, kita klik, kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal kembali dan kalian buka GCam-nya. Kemudian untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang baru saja kalian masukkan. Dan di sini saya pilih YUV AUX karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut, seperti mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization. Dan level kamera 2AP saya adalah level 3. Langsung aja kita klik import seperti ini. Dan ya, yeah, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi full HD di 60fps nya nih ya. Dan kita tes jalan seperti biasa. Kali ini kita menggunakan motor dan tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya. Hanya cukup kita menggunakan tangan kosong biasa ya. Dan terlihat di preview saat ini, meskipun dengan keadaan mendung ya seperti ini, tetapi pencahayaan pada mode video GCam LMC8.4 ini masih terbilang pas ya teman-teman. Dan untuk video electronic image stabilization nya sudah berjalan dengan baik dan normal di sini, tidak ada getaran yang kerasa sama sekali cuy. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video GCam LMC8.4 dengan config Celebgram Reborn 2 by Imposter Club cuy. Luar biasa ya. Sama seperti preview yang kita lihat sebelumnya. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti yang saya katakan tadi, seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya, namun hasilnya tetap smooth dan steady seperti ini cuy. Tidak ada getaran yang kerasa sama sekali dan tidak ada goncangan sama sekali. Dan warna yang dihasilkan pun juga cukup terbilang natural dengan dynamic range yang luas seperti ini ya teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di AWP non aktif ya, dengan HDR Enhance aktif dan zoom 1.3. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama kita gunakan di GCam LMC8.4 dengan config Celebgram Reborn 2 by Imposter Club di AWP non-aktif. Wow, luar biasa. Perbedaannya sangat jauh sekali dari sebelum shoot dan sesudah shootnya ya teman-teman. Kualitas gambar pada mode kamera saat ini benar-benar HD sekali teman-teman ya. Dan terlihat di bagian dynamic range-nya sangat luas sekali dengan detail pada objek yang sangat dalam
seperti ini cuy. Warnanya cukup ciri khas sekali untuk selebgram series, dan pastinya ini akan memberikan warna yang baru daripada kita selebgram series yang pertama sebelumnya cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode kamera malam harinya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke teman-teman, sekarang sudah malam hari, sekarang kita review di mode kamera lagi dengan AWP non aktif, dan kita aktifkan untuk HDR Engage-nya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Yeah, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua. Kali ini kita gunakan di malam hari dengan AWP non-aktif dan HDR Engage aktif ya. Meskipun di mode kamera ada fitur auto night sight-nya, kita tidak aktifkan, cukup menggunakan mode kamera saja. Dan hasilnya sudah setetar ini teman-teman. Terang sekali dan perbedaannya sangat jauh sekali dari sebelum shoot-nya. Dan lagi-lagi ya, warna dengan kombinasi sharpness-nya itu benar-benar pas teman-teman ya. Ketika kita gunakan di malam hari seperti ini pun, dengan sedikit cahaya yang lebih rendah daripada kita gunakan di siang hari tadi, detailnya juga tidak berkurang sama sekali, masih tetap konsisten seperti ini cuy. Untuk keseluruhan di mode kamera kita gunakan di berbagai momen siang hari dan malam hari, sangat worth it sekali. So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret, dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di AWP non aktif serta kita aktifkan HDR Engage nya ya. Langsung aja kita shoot seperti ini cuy, kita tunggu aja. Oke, nice, langsung aja kita lihat untuk hasilnya, let's go. Yeah, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama. Kita gunakan di AWP non-aktif Gcam LMC 8.4 dengan config Celebgram Reburn 2 by Imposter Club cuy. Wow, keren sekali teman-teman ya. Ini perbedaannya sangat luar biasa sekali. Ketika kita gunakan di mode potret, untuk hasilnya sangat cetar seperti ini. Dan di bagian blurnya juga cukup rapi ya, meskipun terbilang banyak objek seperti ini juga cuy. Untuk warna kulit manusianya juga terbilang natural sekali ya teman-teman, tidak berubah menjadi kekuningan ataupun kemerahan. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP aktifnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi, dan ini dia rinciannya. Jadi kita sekarang menggunakan AWP aktif dengan HDR Engage aktif ya. Langsung aja kita shoot seperti ini, kita tunggu. Oke, nice, langsung aja kita lihat hasilnya. Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua. Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya teman-teman, luar biasa ya. Jadi perbedaannya sangat signifikan sekali ketika kita menggunakan di AWP aktif dengan saturasi atau warna yang sangat menonjol seperti ini cuy. Dan terlihat juga warna saturasi di bagian rona kulit manusianya masih terlihat natural sekali ya, tidak berubah atau terpengaruh menjadi warm seperti ini cuy. Untuk dynamic range langitnya sangat kerasa sekali dan luas seperti ini. Detail yang hasilkan pada objek pun juga masih terbilang cukup dalam ya teman-teman. So sekarang kita review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke mode malam, dan ini dia rinciannya. Jadi kita tanpa menggunakan mode astro ya, dan kita aktifkan AWP aktifnya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Celebgram Reburn 2 by Imposter Club di mode malam AWP aktif. Wow, luar biasa ya. Jadi seperti ini untuk hasilnya, sangat cetar sekali teman-teman. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan mode astro dan hanya cukup menggunakan mode malam saja, namun exposure yang dihasilkan di mode malam mampu untuk menghasilkan gambar yang seterang ini cuy. Dan terlihat di bagian detailnya benar-benar sangat dalam sekali, di bagian background maupun objek utama manusianya terlihat sangat jelas dan cukup baik ya. Dynamic range-nya pun luas meskipun dengan malam hari cerah dan sedikit awan mendung seperti ini, memberikan kesan yang masih tetap terlihat malam hari, tidak berubah malam menjadi siang ya teman-teman. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Celebgram Reburn 2 by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.